Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Karyadi merupakan badan layanan umum milik Kementerian Kesehatan, di mana sebagai badan layanan umum dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Rumah Sakit Karyadi sudah menyusun paling tidak ada dua standar yang harus kita ikuti, di mana salah satunya adalah standar layanan yang terdiri dari standar layanan medis, standar layanan keperawatan, standar layanan sarana prasarana dan lain-lain, yang tentunya ini sudah kita lalui, sudah kita laksanakan secara baik, yang harapannya ini akan menjadi suatu budaya dalam suatu standar mutu layanan. Yang kedua, kita memiliki standar performance, di mana standar performance ini akan mengatur tentang bagaimana kita bersikap, kita berbicara, kemudian disesuaikan dengan waktu dan tempat di mana kita memberikan pelayanan. Dengan standar ini, diharapkan terwujud suatu pelayanan prima di Rumah Sakit Dr. Karyadi ini. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dengan standar yang baru ini akan terjadi integrasi antara standar budaya mutu dan standar performance ini akan terjadi integrasi sehingga pelayanan prima akan terwujud. Oleh karena itu, kami berharap semua karyawan yang melakukan pelayanan di rumah sakit ini akan dapat mematuhi standar-standar yang sudah kita sepakati bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standar Performance RSUP Dr. Karyadi. Standar Penampilan Pegawai. Standar Penampilan Wanita. Rambut rapi, bersih, dan tidak berminyak. Rambut yang panjangnya menyentuh atau melewati pundak harus dicepol. Warna rambut natural. Makeup. Riasan wajah minimal harus menggunakan bedak dan lipstik. Warna bedak disesuaikan dengan kulit wajah dan tidak terlalu tebal. Ketentuan seragam. Warna dan model seragam sesuai ketentuan. Rapi, bersih, dan tidak kusut. Bawahan model celana atau rok. Tidak boleh bergamis atau abaya. Tidak boleh menggunakan jeans. Name tag. Dipasang di sebelah kiri atas, nama dapat terbaca jelas. Warna tempat transparan. Aksesoris. Menggunakan aksesoris sederhana tidak mencolok. Tidak lebih dari 5 titik atau 1 titik 1 aksesoris. Sepatu, warna hitam atau coklat. Tinggi hak sepatu maksimal 5 cm. Kerudung, warna jilbab sesuai ketentuan, motif polos atau dua model. Jilbab rapi, tidak menutup lengan, tidak menggunakan kerudung yang lebar. Bawahan model celana atau rok. Tidak boleh bergamis atau abaya. Standar penampilan pria. Rambut pendek, rapi, bersih. Panjang rambut tidak boleh melebihi kerah kemeja. Warna rambut natural. Wajah. Kumis dan bulu hidung dicukur rapi. Tidak memanjangkan jambang. Untuk yang memelihara janggut, dipotong rapi, panjang maksimal 1 cm. Name tag. Dipasang di sebelah kiri atas, nama dapat terbaca jelas. Warna tempat transparan. Aksesoris. Menggunakan aksesoris sederhana tidak mencolok. Tidak lebih dari 2 titik atau 1 titik 1 aksesoris.
Seragam kerja. Warna dan model seragam sesuai ketentuan. Rapi, bersih, tidak kusut. Kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana. Lengan kemeja tidak digulung. Tidak boleh menggunakan jeans. Sepatu. Warna hitam atau coklat tanpa tali. Tidak menggunakan sepatu kets. Ketentuan seragam. Standar layanan pegawai. Standar persiapan layanan. Pastikan kebersihan lingkungan kerja. Pastikan meja sebelum bekerja dan setelah bekerja dalam keadaan rapi dan bersih. Pastikan kelengkapan peralatan kerja di meja kerja. Standar salam. Selamat pagi. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Ada lagi yang bisa saya bantu? Terima kasih sudah berkunjung di Rumah Sakit Karyadi. Selamat pagi. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Ada lagi yang bisa saya bantu? Terima kasih, semoga lekas sembuh. Selamat pagi. Standar menerima atau mengakhiri telepon. Selamat pagi, bagian Hukmas dengan Dewi, ada yang bisa saya bantu? Ditunggu sebentar. Ya, untuk Dokter Nita, ada praktek hari ini sampai dengan Jumat, mulai pukul 7 pagi sampai 2 siang. Ada lagi yang bisa saya bantu? Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, instalasi Garuda dengan Wahyu, ada yang bisa saya bantu? Ibu Lisa tidak ada di tempat, ada pesan yang bisa saya sampaikan? Baik, saya ulang pesannya, Ibu Lisa ditunggu di Polimer Pati pukul 10 pagi. Ada lagi yang bisa saya bantu? Terima kasih, selamat pagi.